Yel sama Ayah pasti nggak bakalan tahu aku sembunyi di sini. Yel, Fitri larinya kemana sih? Dari kejauhan sih aku lihat lari ke arah sini, Ay. Tapi kok ngilang ya? Entahlah. Fitri, ayo dong main lagi. Ya, kok kamu malah ngumpet sih? Aku kagetin dari belakang aja, Pak ya. Hah, apaan tuh? Hah, makhluk apa tadi ya? Hei, yang di sana, kamu siapa? Jangan ngerjain aku ya. Hah, itu kan suara Fitri. Suaranya dari arah sana, Ay. Ayo kita ke sana. Ayo. Rupanya Putri Duyung itu lari ke arah sini. Tolong, tolong, siapapun tolong aku. Hah? Gak ada siapa-siapa, aneh. Padahal kan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, ada makhluk aneh bergerak di sini. Ih, kalian ngagetin aja sih. Aneh banget deh. Kamu yang aneh tuh, Fitri. Kita kan lagi main bubble gun. Masa sembunyi sih? Iya, Fitri. Kita kan lagi gak main petak umpet. Sorry, guys. Iya deh, aku yang salah. Tapi bentar. Tadi tuh ya, aku kayak ngeliat ada makhluk aneh di sini. Hah? Makhluk aneh? Terus kamu gak bilang sama makhluk anehnya? Hei, makhluk aneh. Kita kan sama-sama aneh. Ya, kalian gak percaya banget sih. Mana sini bubble gun-nya? Tolong, tolong aku. Hah? Kamu ngomong apa ya barusan? Apaan? Orang aku gak ngomong apa-apaan kok. Bukan Ayah kalian, suaranya dari arah sana. Tolong, tolong, tolong aku. Hah? Suaranya dari arah sana, guys. Ya udah kita kesana. Ayo. Ayo. Tolong, tolong aku, tolong. Itu guys, ada yang gerak-gerak. Hah, itu sih sama kayak yang aku lihat barusan. Makhluk apa ya? Tolong, tolong aku. Tolong, aku bukan hantu. Bentar guys, bukannya makhluk itu tuh Putri Duyung ya? Hah, iya juga ya, berarti dia bukan hantu dong. Kita tolongin dia yuk, kasihan mukanya luka-luka. Ayo. Tolong, bawa aku pergi dari sini, tolong. Kamu kenapa Putri Duyung? Tolong, tolong bawa aku. Aku lagi diburu sama Raja Kemplang. Hah? Raja Kemplang? Iya, dia pemburu Putri Duyung. Banyak Putri Duyung yang dilukai sama dia. Hah? Putri Duyungnya pingsan, guys. Ya udah, kalau gitu ayo kita bawa Putri Duyungnya ke tempat yang aman. Ayo. Ayo. Duh, semakin dekat. Hah, itu kan Putri Duyung yang lagi aku buru. Ternyata dia minta bantuan manusia ya. Hei Putri Duyung, ayo bangun. Putri Duyung, ayo bangun. Bangun. Hei cepetan, ayo bangun.
Bangun. Hah? Aku di mana? Kamu masih di sini? Iya, kamu aman di sini. Mending sementara kamu sembunyi di sini dulu. Atau kalau enggak, kamu berenang ke laut bebas aja biar tenang. Jangan, jangan bawa aku ke laut bebas dulu. Raja Kemplang pasti mudah menemukan aku. Tanpa di laut lepas pun, aku mudah untuk menemukan kamu. Hah? Raja Kemplang? Mau lari kemanapun, kamu mudah saya temukan Putri Duyung. Tolong, jangan lukai aku mohon. Hai Raja Burik, jangan ganggu dia ya. Iya, atau kamu berhadapan dengan kami. Apa? Boleh berkeliaran di laut. Raja Kemplang akan menghukum ya. Tapi aku gak sengaja berenang di laut lepas. Tetap aja, kamu akan aku kasih hukuman. Jangan. Jangan. Gak semudah itu. Hah? Putri Duyung itu sekarang teman kita. Iya, emang kamu berani sama kita? Iya, emang kamu mau aku bikin ayam geprek? Kalian berani ya nantangin aku? Aduh, jangan, tolong, ampun. Rasain. Ya, kalian mah gitu, beraninya keroyokan. Pergi enggak? Iya. Putri Duyung, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, makasih ya kalian sudah nolongin aku. Ya udah, Putri Duyungnya kita bawa ke rumah yuk, kita obatin dulu. Iya, ayo Yang. Iya.